Indonesia ha avuto una vaccinazione Covid-19, ma vendedor no trabalhador sira e a mercato textil tanah abang Jakarta. Vendedor no trabalhador hirakne sa ya nesan grupo prioritario da ruak, ho resimu vaccina Coronavac, ho si Sinovac China, ha fo in professional saudi, ne besimu una vaccinazione in Fulankotuk. Mesmo nune, vendedor sira e a mercato ne, balo agradece ba o esforço do governo, ho realiza programa ne, ori ha moris fali atividade economia, mai be vendedor balu se duvida o efikasi husi vaksina Coronavac tamba tau ko efeito kolateral. Jika memang diwajibkan untuk semua pedagang di sini, mau enggak mau kita harus mau untuk divaksin. Tapi saya pribadi ingin mau lihat dulu vaksinnya itu benar apa tidak untuk kesehatan kita atau memang ada efek sampingnya yang dampaknya nanti belakangan buat kita itu bagaimana. Seminggu yang lalu ya kalau nggak salah ya, dia minta data kita orang toko semua, pedagang, karyawan. Dia minta data, ya udah kita kasih datanya, ya udah terus vaksinnya nih mulai dari kemarin ya kalau nggak salah ya. Ya kita sih mau aja divaksin, itu kan bagus buat seluruh Indonesia ya kan. Jadi kita itu bisa cepat pulih, bangkit semuanya lah. Pertama kalinya sih rasa takut ya. Kayaknya gimana, kayak dengar orang gitu gimana, tapi setelah dipaskin ya alhamdulillah sih nggak ada keluhan apa, gatel, tegang, nggak ada sih, biasa aja sih. Udah kayak bebas aja gitu. Presiden Joko Widodo hatiada grupu sirseluk ne besi hola parte ba kampanye vaksinasaun daruak ne, inklui atleta, polisi, no jurnalista. Tadi nggak kedengaran ya? Kita harapkan para pekerja publik, pelayan publik, baik itu aparat keamanan, para pedagang pasar, wartawan, atlet, juga pekerja-pekerja di toko dan mal, semuanya akan divaksinasi. Dados ofisial relata, Indonesia nebe honia populasan bo dahati hamundu, resisto na caso de infecção russi coronavírus, ha mutuk toko nida rehung atus rua tolun lura sin tolu, atus sia lima lura sin sia. Governo Indonesia define ona atu fo vacina bae ma tokon atus sida wal nulu, ka besik dois tersu russi total populasaun tokon atus rua hitu nulu durante tinang ida.